itu kan aku pengen pulang ke Indo karena lagi liburan. Itu lumayan 2 minggu liburannya. Jadi aku minta izin sama papa, "Pa, pengen pulang aja." Dan papa setuju banget dong pastinya. Terus ya udah. Ya udah aku pulang tuh kan. Sendirian dari bandara di Amerika ngurus sendiri semuanya, check-in bagasi segala macam, paspor, imigrasi segala macam. Itu benar-benar sendiri plek-plekan tuh aku sendiri. Nah, pas itu aku transit lah, transit di Arab, di Jeddah karena aku naik pesawat Arab kan ngejar makanan halal. Jadi ya udah aku transit di sana dan transitnya tuh lumayan cepet, 2 jam doang. Karena aku enggak ngerti apa-apa ya di bandara itu kan. Akhirnya aku diam aja duduk di tempat tunggu gitu. Eh kok lama banget ya, dan aku lupa jamnya belum disetting jam Arab, masih jam sono. Jadi kan kelabakan tuh. Pas ngeliat, pas nengok, ini kok lama banget ya. Pas nengok di papannya udah dibilang Jakarta udah terbang. Wah panik banget aku kan. Akhirnya langsung, wah langsung gelagapan tuh. Pokoknya langsung nangis kayak gak percaya gitu. Bandaranya udah mau tutup pula juga. Jadi aku jalan aja tuh, jalan ditanyain kan, mau kemana? Mau ke Jakarta? Jakarta udah pergi ya? Eh malah dimarahin sama orang Arabnya. Terus ya udah aku nggak tahu kenapa kakinya tuh kayak disuruh jalan ke tempat kasir di toko dalam bandara. Aku nanya di situ kan, sambil nunjukin boarding pass. Jakarta already gone gitu. Jakarta udah berangkat. Eh sebenarnya si mas-masnya ini malah bilang, "Oh ini Wirda ya, anaknya Ustadz Yusuf Mansur gitu. Lo kok bisa kenal?" Nah ternyata kuasa Allah. Jadi mama pernah bilang kan ke aku kalau apa-apa tuh zikir. Jadi pas aku nunggu pesawatnya, aku nge-WA mama kan, "Mah udah mau naik pesawat, doain ya," gitu. Yang ternyata ketinggalan pesawat. Terus mama bilang, "Ya udah zikir yang banyak ya." Iya, ya udah aku zikir aja tuh di situ kan. Eh malah masnya ini kenal gitu. Kenapa kok bisa kenal? Ternyata calon istrinya itu sering datang ke pengajiannya papa di Istiqlal. Terus abis itu ngefans banget sama papa, ngefans sama aku juga, jadi beliau tahu. Terus akhirnya alhamdulillah sama beliau dibantu dan aku berangkat pulang ke Indo keesokan harinya di tengah malam.